Okay, assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okay guys, so hari ni saya pergi servis pump brake shiver brake belakang tu hari tu masa saya tukar brake pad tu, pump brake dia dah jam, dia tak boleh nak tekan sampai habis. So hari ni saya pergi hantar kat bengkel ni lah, bengkel Azam Bikers. Saya pergi kedai-kedai biasa, diorang tak buat. So diorang suruh pergi kedai-kedai yang buat big bike lah. So saya jumpa ni Azam Bikers dekat area UK Perdana. So saya hantar kat dia, dia kata boleh servis. So kita tengok lah berapa kos dan servisnya. Okay, kita tukar any service pump brake. Apa dia? Brake dia dah tinggal bersih ke si lekat ni. Kena servis ni. Disk pun dah makan. Dah berlepuk. Okay, sekarang saya berada di Azam Bikers. Okay, hari ni aku pergi pergi servis pump brake. So pump brake tu dah melekat. Lepas tu so kena pergi servis lah. Okay guys, okay guys, tadi aku dah pergi buat pump, servis pump. Okay, so kalau korang tengok video yang tadi tu, dia punya oil ring dia dah makan getah dia tu. So nak mencari, tadi sebenarnya aku datang awal, so bengkel tak ada, tak ada dia punya ni lah, oil ring dia tak ada. Satu cara dia kena kacuk dengan motor lain. Tapi nak cari oil ring dia tadi makan masa. So aku pun tak sempat dengan nak kerja lagi. So aku pakai balik je lah, sebab dia kata getah tu boleh pakai balik. Pakai balik. Sekarang ni dia dah bleeding dah apa semua, so dah ok. So ok lah. Dia punya pump dia main lah orang kata. Cuma ketahanan tu tak tahulah bila dia akan jam balik, sebab getah tu dia dah ada, senang cerita dah rosak lah senang. Lepas tu disk pula, disk ni pun dah makan. So pemain kata brake pad ni nanti dia akan brake tak makan, sebab dia punya permukaan dia ni dah tak rata. Dia dah berbonggol-bonggol. So kena cari ni disk barulah untuk yang bagi dia rata lagi. Masalah sekarang ni kat mana aku nak mencari disk ni? Selain daripada Aprilia. Kalau korang ada yang tengok ni otai-otai, boleh tak suggest kan dekat mana nak cari disk belakang shiver, second hand ke apa ke kan. Tapi buat masa sekarang ni boleh lagi lah pakai, asalkan bila brake tu dia masih lagi boleh nak berhenti. Cuma dia kata makan masa lah nak bagi dia okey sikit, sebab brake pad ni tak rata tau, nampak dia tekan tak rata. Tak apa nak clear lah, gelap. Okay, macam tu lah. Okay, sebab motor ni pun bukan daily use, so tak ada masalah pun. Okay je.
So nanti aku nak kena tukar brake pad depan pula. Brake pad depan pun dah haus. Kalau yang dia kata nak tukar depan tu, dia kiri kanan, disc dia kiri kanan. So dalam 200 lah dia kata. Tapi brake pad tu brake pad yang baik, bukan Shopee punya lah. Macam aku beli ni Shopee, Shopee ni aku beli RM60, dia jual yang baik punya RM80. Kalau aku tahu, aku beli kat dia je. Tapi tak apalah, dah beli kan, pakai je dulu. So dia kata kiri kanan yang depan yang baik dalam 200, standby dalam 200 je, dia kata. Okay, so tu je untuk vlog aku tukar brake. Malam sekarang aku nak pergi test jalan dekat Dash Highway. So itu aku nak buat tapi tak jadi pergi sebab ni lah, pump brake punya hal. So aku bawa jalan dekat-dekat je. So kali ni aku dah buat. Okay, apa lagi? Jom kita test dekat Dash Highway. Nak naik genting malas, pergi Dash Highway je lah. Dash Highway kereta tak banyak. Okay, so sampai sini je. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.